Hello guys, ya hari ini kita akan bincangkan mengenai moto Leoncino 250. Ya, moto dari keluaran Benelli Leoncino 250. Hari ini kita akan bincangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Okay, major problem yang selalu kita dengar adalah kegaran yang terdapat pada magak depan. Bila kita bawa, kita akan dengar bunyi kegaran di baby singa ni dan magak depan. Tapi sudah ada solution yang kita boleh buat untuk hilangkan kegaran tu. Kita kena buka magak ni. So kita letak yang secara tape dalamnya untuk mengurangkan bunyi kegaran tersebut. Banyak orang dah buat. Okay. Okey, seterusnya kita tengok pada lubang kunci. Yeah. Ini memang masalah. Memang masalah dari segi design ke apa ke, habis punah aku punya kunci. Jahanam. Tak sempat aku nak repair lagi ni. Jahanam dah. Ramai juga yang cakap punca daripada selalu buka seat belakang ataupun beban yang duduk di belakang. Inilah punca. Inilah rosak. Habis. Tapi juga isu-isu yang melibatkan kunci. Ada kunci yang susah nak masuk. Buat masa ni minta jauh lah. Aku tak kena lagi lah. Kunci kat tank ke, kunci dekat starter ke, memang tak pernah kena lagi. Yang susah nak masuk. Tapi ada jugalah beberapa isu yang terjadi. Masalah fork terlampau keras. Memang tak dinafikan lah. Memang agak keras lah. Lagi-lagi jalan yang tak rata. Memang boleh bergegar kepala. Tapi okey lah, boleh selesa juga. USD tu. Ada juga kita dengar tong apa ni, stand ada masalah. Kucing ni kacau pula. Okey, mungkin kita ada masalah dari segi skru-skru dia apa semua. Biasalah kita kena ketatkan lepas jalan jauh apa semua. So yang itu antara yang kelemahan-kelemahan lah. Kalau korang ada lagi tambahan apa-apa, korang boleh komen lah. Tapi motor ni lawa serius. Okay guys, jumpa lagi. Ciao.